kesenangan. Saya tahu awak mikir senang. Ha. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, posisi saya berbeda lagi cuy ya dari video-video sebelumnya, karena video sebelumnya tuh kalau mengarah ke sini saya nggak nyaman gitu cuy. Makanya saya membuat pose saya itu seperti ini cuy, supaya lebih nyaman aja gitu ya, duduknya lebih nyantai gitu ya. Ya walaupun di belakang banyak banget pernak-pernik cuy ya, apalagi ada galon di situ cuy. Itu nggak jadi masalah cuy ya, yang penting kita bisa membuat sebuah konten yang teman-teman request cuy ya. Oke. Dan kali ini yang akan kita lihat itu adalah video terbaru dari Syamis Azli ya cuy ya. Syamis Azli kemarin udah mengeluarkan video terbarunya, yang mana di sini saya sudah buka videonya dan kita baca dulu cuy ya, apa judul videonya ini. Dan tajuk video dari Syamis Azli yang terbaru ini adalah Istri Diuji Bila Suami Tiada Apa-apa. Dalam kurung, yo watak sedih. Oh, berarti yang memerankan di sini tuh 95% yo ya. Oke. Dan wanita yang memerankan di sini tuh kayaknya Putri cuy ya. Tapi saya nggak tahu cuy, ada pemeran lain lagi atau gimana, saya nggak tahu. Yang saya lihat di Instagram itu Putri cuy ya. Oke. Dan langsung aja cuy ya, jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel Andy, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa follow juga sosial media yang saya punya, yang saya cantumkan di bawah juga ini cuy ya. Oke. Dan langsung aja kita zoom ke videonya. Di sini 99% kayaknya bukan komedi cuy ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, peng. Oke, Putri. Put ya, put. Abe. Batuknya alami ya. Abe lagi ke jalan ni. Abe rehat lagi ni. Abe tu sakit. Demi. Duduk rumah saja. Tak apa. Abe okey dah hari ni. Kalau Abe okey, jom. Sama-sama nak bagi makan minum saya. Asik sekali. Awak, Abe minta maaf dah. Minta maaf. Lancar apa? Banget ya dialognya di sini, Ci. Abe dah support suami orang lain. Suami orang lain kita besar. Kaji pun. Abe. Saya ada suami, saya rajin kerja. Demi-demi pun nak kerja lagi. Ini pun saya syukur dah. Ya, awak, ya, ya, ya. Awak syukur. Tapi awak bangga ke dengan kerja apa ini? Kerjanya apa sih? Sampai. Ush, motornya. Sampai. Oh. Oh. Tak tahu tinggi apa. Tinggi mah. Abe. Siapa kedok tu kat tu? Kau ngakak ya. Aduh, gua mencoba untuk ini aja ya, benar-benar serius, tapi kok ada adegan gini gitu ya. Penjual sayur ya. Lada muru, berpati, lada berpati. Itu kayaknya salah deh. Nak main beli kak? Awak rugi beli kak? Awak ni tomato ni kak? Tomato ni? Tomato ni? Tomato ya, tomat. Okey. Okey, beli. Beli tak? Okey, jual. Ya, ya, ya. Kerjanya bagus kok, berdagang seperti ini cuy. Apa yang dibuat malu coba ya. Oh, baru ini baru awal dari segalanya cuy.
Oh iya iya. Udah datang. Hoho. Itu motor enggak ada remnya atau gimana sih? Kok gua ngakak ya? Aduh. Kita kembali aja ya, kita serius, harus serius cuy. Ini berapi. Banyak bule tuh enggak nih. Apa itu? Tagihan listrik kali aja ya? Apalah be, kalau be tak ada bayar lagi tak apa. Guna duit simpan saya dulu tak apa. Make abe deh. Hei, nak rega pula. Bukan abe selalu duduk ada rumah ni. Saya pun duduk cukup. Abe ni suami duduk guna lho. Layak kau abe jadi suami awak. Abe tadi bagi kau apa ke awak? Saya tahu. Awak diimpikan ke senangnya. Saya tak impikan ke senangnya. Saya juga tak impikan ke sesuai. Tapi saya cuma nak kita selalu bersama. Sangat susah mahu pun seni. I see, I see. Lampu ada yo. Asip ya. Yo, yo, ha, mana nunggu yo? Tak tahu lah aku. Asal cerita ke aku. Mana tahu aku boleh tolong. Ya. Aku bernasihat kau bini aku. Apa pula minimu? Dulu aku pernah dia telefon cari jodoh. Muslim Malaysia. Di aplikasi itu ya. Muslim jannah jemaah. Walaupun dia tahu aku kayak asyik. Aku tak duga apa. Asyik mendalami banget ya. Tapi lo ni aku tak boleh bagi gara apa ke dia. Tak apa. Dia pergi dia. Dia tak ada menengok pun. Kamu sini gapanya? Isteri dia uji. Bila suami tak ada gara apa, aku takut dia tak tahu. Dia ujian ni. Dan dia tinggal aku. Asyik. Yo, sabar yo. Yo, sabar yo. Sabar yo dah. Yo, sabar yo. Sabar kita. Kita dong. Ya. Di sini asyik. Kesannya kayak sahabat sejati ya. Tapi kok lucu ya? Ngakak gitu. Dia ada beli kali kereta saya. Sepenuh ulang tahun kita. Tetangganya kaya cuy. Punya segalanya gitu ya. Cobaan gitu ya. Istrinya kena cobaan hari-hari, cuy. Abet tak mampu nak bagi kau. Oh, datang kagetin aja. Ayo, saja jangan pilih. Abet mau balik kerja kah? Suami orang lain, dia bagi dia kau bini. Ngeluh lagi. Dia bawa dia jalan-jalan. Dia bagi belakang, bawa bini nak. Tapi apa? Abet, lain orang lain rezeki. Mungkin orang lain lebih rezeki hati. Tapi masuk bersama keluarga pula, kurang. Ada orang lain lebih dari segi kebendaan, tapi kurang kesihatan. Kalau satu hari nanti, awak tak sanggup hidup gini, ngabel. Abel rela ditinggalkan. Oh. Abel, ini rumah tangga. Tangga tetap utuh, meskipun rumah mahu runtuh. Jom masuk, anak tangga nak. Itu kata-katanya keren banget tadi, Ji ya. Ini rumah tangga. Apa tadi itu? Oh, syutingan salah, Ji ya. Siapa bagi bini ke Abe? Tunggu. Oh, saya enggak ngeh, Ji ya, sampai ke sini. Oke, saya berpikirnya Syamis Asli itu membuat ini benar-benar dialognya itu udah pas banget ya. Ternyata ada ya di sebaliknya gitu ya. Minum
saya Abe. Mimin ibu saya. Ini berapa kali cut ini? Lain kali kalau ini disediain cuy ya, motor yang seimbang gitu ya. Kasihan tuh. Mati di tengah jalan. Kalau beri ke jom. Gak pernah makan minum ke sayang. Tak pernah makan minum sayang. Tak pernah bagi minum sayang. Tak pernah bagi makan minum sayang. Dulu ada yang di kota. Jodoh. Ini agak sulit ya. Di jannah damai. Abe tadi bagi kau, tadi Abe tadi bagi ke apa kau? Saya tahu awak mikir kesenangan. Saya tahu awak mikir senang. Saya tahu awak mikir kesenangan. Saya tahu awak mikir selapan. Bunyi mikir je nak masuk aja. Saya tahu awak dipikir selangit. Tapi saya tahu awak dipikir Sekenangit. Kesenangan. Lama banget. Kesenangan. Okay, udah benar. Kesenangan. Okay. Kesenangan. Kesenangan. Okay. Ketiga. Okay, sekian lama ya, setelah beberapa video yang Syamis asli keluarkan dari video drama serius dan drama spontan, akhirnya saya menemukan karakter Yo kembali aja ya. Di awal-awal dia memulai karirnya itu yang membuat saya ngakak banget itu akhirnya ada di video kali ini cuy. Ini yang saya bilang cuy dari video-video saya sebelumnya. Inilah Yo yang sebenarnya aja ya. Yo yang sebenarnya, yang benar-benar original gitu ya. Kalian bisa lihat beberapa video-video saya drama spontan di mana letaknya saya benar-benar ngakak banget melihat lawakan Yo. Ya seperti itu cuy ya. Setiap menyebutkan kata atau kalimat yang agak sulit dia ucapkan pasti diulang-ulang gitu ya, dan pasti meleset gitu ya. Contoh yang saya masih ingat sampai sekarang itu kemalangan ya. Kemalangan yang dia sebut dulu itu kelemangan gitu ya, kalau nggak salah ya. Itu yang nggak hilang dari pikiran saya cuy. Dan itu yang membuat Yo itu benar-benar ngakak gitu ya, lucu gitu ya. Saya harap teman-teman juga bisa mengerti cuy. Kalau kalian sependapat dengan saya, komentar di bawah cuy ya. Dan jujur aja, dari alur cerita videonya tadi memang menceritakan seorang lelaki yang, atau suami, seorang suami yang benar-benar takut banget ya, istrinya meninggalkan dia dikarenakan
pekerjaan atau penghasilan dia itu nggak mencukupi. Tapi menurut saya ini masih mending gitu ya, masih bisa bekerja dan halal gitu ya, daripada nggak bekerja sama sekali gitu cuy ya. Ini patut disyukuri. Selalu sempatkan mengucapkan syukur cuy ya. Oke. Dari segi apa dialognya tuh banyak banget ya kata-kata yang benar-benar menyentuh gitu ya. Suka banget. Yo, di video kali ini kembali cuy ya. Oke, karena durasinya sudah sangat panjang banget dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy pamit undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.